أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Ujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa bersyukur dan melaksanakan segala perintah-Nya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepada-Nya, sehingga akan menimbulkan ketenteraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amantakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Banyak dari mereka yang menjadi korban kejaman bangsa Israel. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman: Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan.
Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah. Sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur. Yang artinya, Maha Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk memuji kami. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Masyur muslimin rahimakumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal 'amali adwamuhu wa yanqala." Artinya, sungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat beramal kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu ila thalatha, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di ayat-ayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, khairus ta'mal." Fakila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah qala yuwaffiquhu li'amali salihin qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab,
Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal sholih sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakimi wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.